Mencari pekerjaan yang menyenangkan. Oh, anak-anak, di masa depan nanti kalian ingin pekerjaan yang seperti apa? Ya, Gouda. Baik, saya pasti akan jadi penyanyi. Saya akan berdiri di atas panggung. Kalau aku sih sudah pasti jadi desainer dong. Atau menggantikan papaku sebagai direktur di perusahaannya. Saya ingin punya toko bunga atau toko kue atau jadi guru TK. Saya punya banyak cita-cita, sampai jadinya bingung. Bebita, kamu mau jadi apa? Aku apa ya? Belum ada yang menarik sih. Kalau kamu mau jadi karyawan di toko keluarga aku juga boleh kok, Nobita. Untungnya aku yang diketawakan. Ini semua gara-gara pertanyaan Pak Guru yang aneh itu. Oh iya, aku mau jadi guru. Pasti menang lawan anak-anak. Bukan, aku tidak suka debat. Kalau ada yang lupa PR, atau ada yang dapat nilai jelek, atau yang ketiduran di kelas, pasti tidak akan aku marahi. Keputusanku bulat. Punya keputusan sih boleh saja, tapi masa begitu? Begitu kenapa? Mau coba dulu. Memang bisa. Kalau kamu jadi guru, jadinya seperti apa? Hilang pengujian pekerjaan. Aku akan tulis guru di bagian ini. Kalau dipakai di lengan, aku langsung jadi guru. Benar begitu kan? Cepat sekali. Sekarang aku mau langsung ke sekolah. Tapi kan semua sekarang sudah pulang. Aku tidak sabar menunggu besok nih. Aku berangkat. Tunggu dulu. Kalau mau jadi guru kan setidaknya harus punya gelar sarjana. Sementara aku kan masih murid SD. Dengan gelang itu, secara otomatis kamu punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang tertulis di sana. Jadi sekarang kamu adalah guru. Kalau begitu baguslah. Tapi apa benar nih? Nobita, lagi-lagi terlambat. Tuh kan. Pak Guru rupanya. Maafkan saya ya. Sekarang kita mulai pelajarannya. Kalau begitu hari ini aku harus apa, Pak Guru? Bagaimana kalau tidur siang saja? Iya. Tidur siang. Aku paling benci matematika. Ini, kalau begini, jadi begini, lalu begini, dan hasilnya begini. Wah, aku bisa. Lihat ini, lihat. Ya, namanya juga guru, mana mungkin gak bisa. Aneh. Pelajaran berikutnya, ulangan bahasa Jepang. Ulangan? Dekisugi, tolong kamu yang baca ya. Baik, pada zaman dahulu, hiduplah seorang kakek penebang bambu. Di sebuah gunung. Ini kapan selesainya sih? Dia tidak punya siapa-siapa. Pak Guru Nobi? Iya, Shizuka? Saya mau tanya, Pak. Pertanyaan bagus. Kamu memang anak pintar. Pak Guru, saya juga mau tanya. Kamu cari jawaban sendiri saja. Pak Guru, jangan pilih kasih dong. Jadi kamu sudah berani melawan guru ya? Berdiri di lorong. Biasanya begitu kan? Tapi karena aku baik hati, jadi itu tidak perlu. Sebagai gantinya, di dalam tasmu pasti ada komik, kan? Kau bisa tahu? Pak Guru ini kan tahu segalanya. Yang hari ini bawa komik, ayo keluarkan. Berikan pada Pak Guru ya. Sebanyak ini. Pinjam ya. Sementara belajar saja sendiri ya. Apa-apaan sih Pak Guru hari ini? Aku mau laporkan ke mamaku. Senangnya. Hei, Nobita! Ini masih jam pelajaran. Kenapa masih duduk di situ? Aku ini kan guru loh. Kok hilang? Kenapa tidak bilang sih kalau alat ini ada batas waktunya? Fitter baby. Aku cuma mau baca komik gratis. Dan enaknya lagi, aku tidak perlu takut diusir. Selamat datang. Aku nantikan sebentar ya. Ya, tolong kamu jaga. Tenang saja. Semuanya ada di sini, komik-komik favoritku. Bahagianya. Ada. Seri terbaru dari Punyaku Punyao. Ini pasti seru sekali. Komik ini benar-benar keren. Aduh, apaan ini? Dilarang baca gratis. Tolong yang ini ya. Ya, silakan bawa. Kembaliannya? Sudahlah, tidak usah, tidak usah. Tidak usah bagaimana? Cerewet sekali. Padahal kan lagi seru-serunya.
Aku beli ini. Hah? Kalau buku ini aku belum baca. Tidak dijual ya. Yang ini aku juga belum. Jangan ya. Itu juga. Semua tidak dijual. Dorayaki. Oh. Toko buku yang aneh. Aku nggak mau kesana lagi ya. Hei! Ada apa lagi sih? Kamu merusak reputasiku! Mungkin memang tidak ada. Pekerjaan yang santai, keren tapi menyenangkan. Tadi aku bilang begitu. Hei, lezatnya. Oke, sekarang aku mau jadi koki. Tapi yang serius ya. Masakan Prancis di sini terkenal sangat lezat loh, Suneo. Ah, pesan apa ya? Selamat datang. Hah? Doraemon. Très bien. Ada pesanan nih. Ayo cepat buat. Aku kan sedang makan siang. Ini untuk tamu. Merepotkan. Maaf sudah menunggu. Ini adalah menu andalan restoran kami. Mie instan. Apaan restoran ini? Cepatlah gasiannya kemari. Chef, ya tidak ada. Aku pinjam sebentar. Hei, mainan itu punya siapa? Aku pinjam dari temanku. Kamu paksa kan? Aku pinjam baik-baik kok. Mencurigakan. Aku perlu memeriksa lebih jauh lagi. Sini aku pinjam. Ini seru banget. Ini sih jelas bukan memeriksa. Kalau sudah selesai, langsung aku kembalikan kok. Nobita? Nobita, sini kembalikan. Tapi aku belum dapat pekerjaan yang cocok sama sekali. Alat ini percuma kalau kamu yang pakai. Dari tadi kamu cuma bisa melanggar peraturan. Aku tahu, Doraemon. Tadaa! Pengarang komik. Pekerjaan yang paling cocok untukku. Cuma duduk di balik meja, jelas itu sangat cocok untukku. Kali ini pasti benar. Tapi tolong atur waktunya lebih lama lagi dong. Kira-kira 2 atau 3 hari lagi deh. Tapi aku tidak ikut campur ya, Nobita. Setelah ini, aku pasti bisa terkenal seperti Funyako Funyao. Tunggu! Huh? Guru! 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 Jadi kalian benar-benar suka dengan komikku? Baiklah, aku akan gambar sampai kalian puas. Tapi nanti setelah aku tidur siang dulu ya. Tidak bisa, punyaku masih 20 halaman. Punyaku masih 32 lagi. Sedangkan punyaku masih kurang 100 halaman lagi. Banyak banget. Selesai, jangan siap ya, dulu. Cepat. Jangan kabur lagi ya. Sudah cukup, Doraemon. Tolong aku. Kan tadi aku sudah bilang. Lakukan sesuatu. Kamu berusaha sajalah. Aku berikan semangat. Semangat.